Halo semuanya, Assalamualaikum. Sehat selalu ya, amin. Pada video ini saya mau bikin es teh susu jelly. Kayak gini guys. Es teh susu jelly ini asli enak banget. Dia adalah kombinasi dari cream dan black thai tea, susu, es, dan jelly coklat. Perfect. Minuman ini highly recommended sebagai takjil buka puasa. Cara bikinnya pun simple banget. Sebelum mulai, untuk yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Like-nya jangan lupa ya. Juga komen dan share sebanyak-banyaknya video ini. Disimak sampai habis ya videonya. Kita akan membuat jelly-nya terlebih dahulu. Satu bungkus Nutrijel coklat kemasan 30 gram, 100 gram atau setara dengan setengah gelas belimbing gula pasir dan 500 ml air. Rebus dengan api kecil hingga mendidih. Siapkan sebuah wadah untuk mencetak jelly. Usahakan berbentuk kotak ya wadahnya. Biarkan sampai dingin, lalu simpan di kulkas hingga mengeras. Kamu juga bisa menggunakan parutan keju untuk memarut jelly ini. Sisihkan jelly. Sekarang kita akan menyiapkan tehnya. Dua sendok makan green Thai tea, 2 sendok makan black Thai tea. Kalau nggak ada Thai tea, pakai teh biasa juga oke. 500 ml air, 3 sendok makan gula pasir, 2 sachet kental manis kemasan 40 gram, susu cair secukupnya, dan es batu juga secukupnya. Panaskan 250 ml air. Kita akan merebus yang green Thai tea terlebih dahulu. Rebus sekitar 5-8 menit. Sekarang yang black tea, tuangkan 200 ml air sisanya. Rebus sekitar 5 menit.
1,5 sendok makan gula pasir. It's ready. Perfect. Dicobain ya resepnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.